Jasad Emeril Khan Mumtaz alias Eril, anak sulung Gubernur Jabar Ridwan Kamil ditemukan, otoritas setempat menemukannya pada Rabu, tanggal 8 Juni tahun 2022. Seperti diketahui, Eril dilaporkan hilang terseret arus Sungai Are, Bern, Swiss pada Kamis, tanggal 26 Mei tahun 2022. Upaya pencarian pun dilakukan oleh Kepolisian Maritim Bern. Gubernur Jabar Ridwan Kamil yang sedang melakukan kunjungan kerja di Inggris langsung bertolak ke Swiss untuk memantau langsung proses pencarian. Berbagai upaya dilakukan dalam proses pencarian hingga menurunkan drone untuk menyisir Sungai Are. Namun, hingga Jumat, tanggal 3 Juni tahun 2022, Eril belum berhasil ditemukan. Upaya pencarian terus dilakukan, upaya pencarian Eril mulai menemukan titik terang. Hal itu disampaikan langsung oleh pihak KBRI Indonesia untuk Swiss. Kabar ditemukannya jasad Eril kemudian dilaporkan oleh kantor Kejaksaan Negeri Bern Mittelen. Dalam laporannya tertulis penemuan jasad pria tergeletak di Bendungan Engehalde, Bern. Pada hari Rabu, tanggal 8 Juni tahun 2022, sesaat sebelum pukul 6.50, polisi wilayah Bern dilaporkan bahwa seorang pria tak bernyawa tergeletak di air di Bendungan Engehalde di Bern. Demikian dalam laporan dari kantor Kejaksaan Negeri Bern Mittelen. Dari investigasi forensik, diketahui bahwa jasad yang meninggal adalah warga negara Indonesia yang dilaporkan hilang di Are sejak tanggal 26 Mei tahun 2022. Pria berusia 22 tahun itu berenang di sungai dan mengalami keadaan darurat. Dia tenggelam akibat kecelakaan ini. Tulis keterangan tersebut di Bendungan Angel Head Bern.